Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kehormatan, salam santun buat rekan-rekan semuanya. Di pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan saat ini, di hadapan saya ada satu buah laptop dengan merek Acer, dengan tipenya apa ini tipenya? Udah sebelah sini sebentar. Dengan tipenya ini bisa dilihat teman-teman, Acer S14 dengan seri S1432 C5GA. Kita lihat ini ya, begitu kelihatan ya, seperti ini mereknya Acer. Laptop ini ada sedikit kendala, sedikit error begitu. Mari kita coba bongkar untuk unitnya biar nanti bisa jadi ilmu buat teman-teman semuanya, bagaimana cara membongkar laptop 14 ini yang beberapa hari yang lalu saya sempat postingan juga. Ini saya juluki si kembar ya, S1432. Nah, seperti ini teman-teman ya, kelihatan ya untuk seri unitnya. Nah, ya kan, begitu teman-teman. Mari kita bongkar sama-sama, silahkan dilihat untuk cara membongkarnya. Ya, amati, usahakan jangan skip biar jadi ilmu juga. Hal pertama tentu saja saya pisahkan satu obeng yang simpel saja, tapi tidak lupa juga sebelum kita membongkar unit ini laptop, seperti biasa saya mau minum kopi dulu biar lincah. Oke teman-teman, ngopi dulu. Alhamdulillah. Mari kita melakukan pembongkaran. Obeng sudah siap di tangan. Bawahnya itu total keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ada 16 baut dia. Pertama baut ini judulnya yang bongkar. Nah, bisa dilihat teman-teman. Satu, simpan di pinggir. Ini juga simpan lagi. Bisa dilihat teman-teman biar jadi ilmu buat semuanya. Dan apabila teman-teman punya laptop dengan tipe sejenis ini ya, tinggal dipraktekkan seperti yang ada di video ini punya. Begitu. Terus di bawah-bawahnya juga dilepas satu persatu, jangan sampai ketinggalan biar alon-alon teman-teman. Apalagi ini kebetulan laptop ini punya orang, bukan punya pribadi, artinya ya harus hati-hati, tidak boleh terburu-buru ya teman-teman. Ini kebetulan laptopnya jenisnya jenis baterai tanam, jadi harus hati-hati juga, tidak seperti laptop zaman yang dulu ya teman. Kalau laptop yang dulu kan baterainya bisa dilepas di luar ya, kalau yang sekarang mau kebanyakan baterainya baterai tanam gitu. Nah, ini banyak banget bautnya ya, dilepas satu persatu agar supaya bisa dilepas casingnya begitu teman-teman. Seperti ini, kita pastikan tidak ada satu baut yang tertinggal ya, amati satu demi satu saat lubangnya begitu. Setelah seperti ini, tinggal ini dulu teman-teman, congkel yang ini dulu dibuka pelan-pelan ya. Comangnya rusak. Jadi bisa dilihat saran itu laptop ini dengan seri yang tadi saya sebutkan di awal. Apakah laptop ini slotnya ada satu? Apakah RAM-nya bisa di-upgrade? Ataukah sama sekali tidak tersedia RAM atau slot tambahan gitu, dalam arti soalnya di beberapa tipe laptop yang sekarang ada yang udah dari sononya, artinya tidak tersedia slot kosong gitu, sudah menyatu RAM-nya itu ke motherboard atau ke mesin. Jadi mari kita lihat apakah ini laptop RAM-nya bisa di-upgrade ataukah ada tersedia slot kosong, teman-teman. Bisa kita lihat ini. Kita buka sama-sama 1, 2, 3 perlahan-lahan biar tidak terjadi patah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini casing bawahnya bisa dilihat. Ada slot RAM yang 01. Dan ini RAM-nya isinya buat RAM upgrade RAM. Dan ini adalah harddisknya, pakai harddisk ya, bukan SSD. Ini wifi card-nya. Seperti ini teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya kita bongkar LCD-nya. LCD lagi. Harddisknya. Ini harddisk teman-teman. Harddisknya pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Saya bisa aja video ini dipercepat teman-teman ya, tapi masalahnya kalau dipercepat kan kasihan buat teman-teman yang masih awam, nanti kan kasihan cara menggunakannya gimana gitu. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah harddisknya. Nah harddisknya kapasitas dari pabriknya itu 500 GB ini yang tipis ya, saya simpan di pinggir untuk harddisknya. Ini juga ada satu lagi tertinggal, bukan tertinggal sih, kan tertutup tadi untuk bautnya. Dilihat lagi, dipastikan tidak ada baut yang tertinggal agar supaya ketika kita melakukan pembongkaran atau pembukaan casing tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti casing yang patah begitu teman-teman. Nah, lihat-lihat dulu, setelah itu tinggal dilepas untuk DPD roomnya. Ini DPD room teman-teman, tinggal dilepas saja. Ini DPD roomnya, sampai lupa ini sebelah sini juga ada baut di bawah bekas DPD room, disimpan bautnya di samping ya, dikumpulin jangan sampai tercecer begitu. Nih baut-bautnya udah, sepertinya sudah semuanya ya teman-teman. Ini baut-bautnya sebelah kanan dan ini sebelah kiri, seperti ini teman-teman. Begitu teman-teman, dipastikan keseluruhan bautnya ini udah semuanya dilepas, termasuk di ini juga nih, di bawah ini, di bawah bekas DPD room ini kan baut, jangan dilihat nih, ini bautnya dilepas juga. Terus tadi sudah kita angkat untuk apa namanya harddisknya, kita angkat bautnya, di sini juga udah dilepas. Ini juga jangan lupa dilepas nih. Ini kan ada dua aja nih kabelnya. Nih lepaskan dari soketnya, tinggal ditarik aja teman-teman. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan pakai perasaan. Tidak boleh terburu-buru nih. Sampai dilepas seperti ini. Juga ini kabel Plaximan juga dilepas, tinggal lepasin ininya. Perlu diangkat pakai obeng sedikit. Nih, bisa kan, mudah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah setelah yakin semuanya, tinggal digini aja teman-teman, pakai kuku. Ada sebenarnya saya alatnya untuk membuka ini, tapi sebenarnya ini mudah sih. Nah, seperti ini teman-teman dalamannya, bisa dilihat. Untuk dalamannya seperti ini bisa dilihat. Untuk laptop Acer berapa tadi ya, saya lupa lagi, S14 ya kalau tidak salah. Ini dalamannya seperti ini. Nah, seperti ini dalamannya. Dia hanya memakai RAM 2 GB dari pabriknya, tapi dari pihak pabriknya sudah menyediakan satu slot RAM, untuk upgrade. Artinya laptop ini bisa di upgrade RAM-nya ya, tapi dia hanya menyediakan satu slot. Bawaan dari pabriknya itu 2 GB, bawaannya di pabriknya 2 GB ya. Terus berarti mungkin kalau ini dikasih 4 GB berarti di 6 itu jadi 6 GB, berarti maksimal paling 6 GB. Ini kayaknya nggak bisa sih kalau sekarang, kalau dikasih 8 GB berarti kan jadi 10 ya. Saya kurang tahu ini 10 GB apa bisa support atau enggak, kayaknya sih enggak sih, mungkin ya kayaknya. Ini kondisi baterai seperti ini teman-teman. Baterainya nih, baterai tanam ya bahasanya kalau bahasa teman-teman. Dan ini adalah kabel baterainya. Ini kabel power yang ini. Ntar saya deketin ya teman-teman biar tahu. Nih, ini adalah kabel baterainya seperti ini. Ini adalah kabel yang power kecasan ini, dan ini adalah kabel fleksibel untuk ke keyboardnya ya. Dan ini wifi cardnya seperti itu teman-teman. Dan kalau ini adalah kabel untuk ke LCD atau ke monitor atau ke layar. Dan ini adalah RAM kipasnya. Dan di bawah kipas ini dipastikan prosesor sama PC. Ini baterai CMOS-nya. Begitu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi hanya seperti itu saja untuk tata caranya membongkar laptop dengan tipe S1432 CG ini berapa ini? CG 5GA ya. C5GA nih kelihatannya. Ya kan? Seperti ini dalamannya teman-teman. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-temannya, bisa ya kalau punya laptop sejenis atau setipe dengan yang seperti ini ya, tinggal bongkar sendiri saja begitu. Dan pun kalau ingin mengganti pasta prosesor itu tinggal diangkat saja, gampang lainnya, tinggal diangkat baunya dilepas seperti ini. Ya mungkin itu saja teman-teman, itu saja dulu, nanti bisa disambung lagi untuk tutorial servisnya. Di tutorialnya nanti tinggal di ini aja, di upgrade bisa lah, di sini di upgrade, tinggal di upgrade saja bisa. Nih soalnya kan memang pengen dijadikan 4 GB kayaknya, bisa untuk disimpan ini 2 GB di sini untuk RAM-nya begitu. Ini saya sudah menyiapkan satu buah RAM teman-teman. RAM laptop itu seperti ini dengan kapasitas 2 GB. Kapasitas 2 GB dengan merek Samsung ya teman-teman ya. Dan ada pun cara upgrade-nya mudah, tinggal dimasukin aja ke slotnya teman. Ke slotnya tinggal dimasukin saja nih ya. Lihat baik-baik cara ininya. Nih seperti ini, tekan langsung dimasuk, udah. Ini sekarang sudah jadi RAM 4 GB. RAM-nya sudah 4 GB begitu teman-teman. satu itu, dikarenakan ini 32 bit untuk versi Windows-nya. Jadi mari kita install ulang ke Windows 8.1 yang versi 64 bit gitu teman-teman. Tapi mungkin videonya dilanjut aja kali ya. Dan saat ini itu saja, biar tidak kepanjangan, ini sudah 15 menit lebih. Jadi itu saja tutorial cara membongkar laptop Acer S1432 dan upgrade RAM. Untuk yang lainnya kita tinggal install ulang saja ke versi 64 bit untuk Windows-nya. Silahkan dilihat saja teman-teman ya, untuk tutorial cara install ulang ke 64 bit Windows 8 nanti saya upload ke channel YouTube kami. Jadi jangan lupa di subscribe saja bagi yang belum subscribe. Insyaallah video-video di channel kami bisa bermanfaat, karena untuk videonya sendiri saya pilih di pendidikan ya, pendidikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, insyaallah, mudah-mudahan ya, harapan saya seperti itu. Silahkan di subscribe saja bagi yang belum di subscribe, untuk video atau channel kami. Insyaallah bermanfaat buat semua. Itu saja dari kami, Arnas Komputer dari Kota Banjar, Jawa Barat, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Dadah.